Halo, kembali lagi di channelku ya, dan kita bermain game Play Together. Oke, teman-teman, di sini ada pengumuman baru ya. Kita cek aja pengumuman baru di sini apakah untuk update besok. Yap, benar ya, teman-teman ya. Hari ini di paling atas ya di pengumuman itu ada info maintenance dan juga pengumuman detail update ya pada tanggal 12 Oktober 2023, 12 10 2023 ya. Oke, kita cek dulu di info maintenance-nya, teman-teman ya. Di sini jadwal maintenance-nya itu tanggal 12 Oktober 2023 setengah 7 sampai 12 Oktober 2023 jam 11 waktu Indonesia Barat. Jadi besok ya maintenance-nya, teman-teman ya. Dan juga besok update-nya Play Together dimulai dari jam setengah 7 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Oke, sekarang kita cek di bagian detail update-nya apa aja, teman-teman ya. Oke, di sini ada tulisan, "Halo teman-teman Play Together, ruang mencurigakan di bawah tanah. Endus-endus-endus, sepertinya ada bau aneh dari suatu tempat. Coba kita periksa bersama-sama." Nah, di sini ya, lengkapi koleksi makhluk aneh. Drainase bawah tanah telah ditemukan di Pulau Kaya dan serangga zombie dan ikan zombie mulai bermunculan. Jelajahi drainase sambil menyelidiki makhluk-makhluk aneh. Kamu bisa mendapatkan koin zombie jika menolong penduduk drainase bawah tanah atau menyelesaikan misi koleksi makhluk seperti serangga zombie, ikan zombie, dan lainnya. Koin zombie dapat ditukarkan dengan berbagai jenis item yang bertema zombie di toko drainase gelap. Untuk informasi lebih detail, klik tombol event di atas kanan layar dalam game untuk memeriksa. Wah, berarti ada tempat baru, teman-teman ya. Ada tempat baru. Ini drainase bawah tanah. Wah, di situ ada zombie-zombie katanya ya. Dan kita bisa mendapatkan koin zombie ya. Nanti bisa kita tukarkan di toko zombie juga, di toko drainase gelap. Oke, jadi ini gambarnya, teman-teman ya. Ada tempat baru ya, ada tempat baru drainase gelap. Nanti kita klik aja eventnya besok ya. Terus juga katanya di sini ada misi-misi dari mengoleksi makhluk aneh sama dari menolong penduduk. Nah, untuk eventnya teman-teman nanti bisa cek di ini ya, Facebook Play Together Vietnam. Biasanya tuh ada tuh postingannya jelas-jelas tuh, misalnya misinya apa, untuk penduduk drainase gelapnya nih apa. Nah, nanti ada muncul ya. Oke, jadi kita dapat poin adalah koleksi koin zombie, teman-teman ya. Koin zombie, terus juga ada serangga zombie dan ikan zombie. Berarti ada koleksi baru lah ya, ditambahkan untuk besok. Oke. Nah, ini gambarnya kayak gini ya. Ini kelihatannya kayak drainase gitu ya, drainase yang tempat pembuangan air gitu. Terus nextnya, login di daftar kehadiran zombie datang. Jika login 7 hari berturut-turut, kamu bisa mendapatkan balon lebah zombie yang menggemaskan dan topi ikan sungut ganda zombie yang bersinar meski dalam kegelapan. Jangan khawatir, kamu tidak akan tertular meski memakai kedua item itu. Meskipun telah login ke dalam game, kamu tidak bisa mendapatkan hadiah jika tidak mendapat cap di daftar kehadiran zombie datang. Jadi pastikan untuk mengklik tombol event di atas kanan layar dalam game untuk menerima hadiah daftar kehadiran. Nah, ini seperti biasa ya, seperti update-update pada umumnya. Nanti 7 hari ada hadiah-hadiah gitu ya. Hari kedua kita bisa dapat balon lebah zombie. Hari ketujuh kita bisa dapat topinya ya. Topinya ini katanya bisa nyala nih dalam gelap ya. Gambarnya seperti ini ya. Oke. Nah, terus kita cek lagi di bawahnya. Coba jadi manusia tengkorak keren. Tengkorak bercahaya tersebar di berbagai tempat di Pulau Kaya. Kamu bisa mendapatkan kostum tengkorak keren jika menemukan semua 24 tengkorak bercahaya. Kumpulkan tengkorak untuk mendapatkan koin zombie dan jadilah skeleton lalu berkeliaran di Pulau Kaya. Ini dibuka pada 22 Oktober 2023 jam 7. Nah, ini berarti nanti ini kita mencari tengkorak-tengkorak yang tersebar ya. Ini nanti di tanggal 22 Oktober. Berarti seminggu lagi ya. 10 hari lagi ya. Besok kan tanggal 12. Berarti 10 hari setelah event zombinya ya, teman-teman ya. Oke, untuk yang manusia tengkorak ini tanggal 22. Nanti sambil aku ingatin aja ke teman-teman ya. Oke, next. Perubahan lainnya, pencapaian baru telah ditambahkan, koleksi baru telah ditambahkan ya. Terus juga melakukan perubahan agar dapat menggunakan papan tulis kapur dalam sekolah. Oh, ini jadi di sekolah kemarin kan sempat dihapus kan karena ada insiden dari teman-teman yang mungkin menulis kata-kata yang tidak pantas di papan tulis. Jadi di report dan akhirnya dihilangkan. Nah, sekarang sudah bisa lagi tapi harus memakai name tag guru ya. Nanti teman-teman bisa cek aja ya ke sekolah besok. Terus daftar berbagai item undian diperbarui, resep pembuatan baru di bengkel juga diperbarui. Daftar hadiah juga diperbarui ya, gift ke teman, peningkatan UI dan kenyamanan lainnya.
isu kesalahan dalam sebagian game telah diperbaiki. Nah, dan ini standar lah ya. Oke, jadi itu ya teman-teman ya. Eventnya ini tidak ada spesifik menyebutkan Halloween ya, tapi ini event ruang mencurigakan di bawah tanah teman-teman ya. Tapi yang di Halloweennya nanti di tanggal 22 ya, di mana kita nanti mencari tengkorak bercahaya ya. Itu ada 24 kayaknya tersebar di Pulau Kaya, kita cari ya, dan itu mulai berlaku di tanggal 22 Oktober ya, seminggu sebelum Halloween ya, sebelum Halloween di dunia nyata berlangsung. Kan Halloween di dunia nyata tanggal 31 kan. Nah, ini jadi yang mencari tengkorak tanggal 22, terus besoknya tuh kita ini ya mencari yang ini zombie ya. Jadi kita seperti biasa kayaknya kita menangkap-nangkap serangga, mancing ya, terus juga nanti kita membantu penduduk di bagian ruang bawah tanah ini ya, ruang drainase bawah tanah ini ya. Jadi kita nanti punya tempat baru, entah nanti di downtown kayaknya atau di mana ya. Yang penting kita nanti bisa masuk ke dalam situ dan kita bisa mancing ya. Terus untuk informasi lebih detailnya kalian bisa ini ya juga, selain di Facebooknya Play Together Vietnam yang lebih komplit ya, lebih up to date, itu teman-teman bisa cek di TikToknya juga, di TikTok Play Together VNG. Nah ya, bukan, kenapa aku bilang VNG, karena di VNG itu gimana ya, dia fanbase-nya gede, terus dia cepat update-nya gitu, jadi informasi semua dari sana ya. Karena VNG dengan yang kita normal ini, dengan internasional itu sama update-nya ya teman-teman ya, jadi sama, nggak ada perubahan, nggak ada perbedaan ya. Oke, aku penasaran sih sama yang zombie attendant sama yang odd life form collection itu ya teman-teman, apa ya, menarik sih. Ini jatuhnya zombie dulu ya. Jadi tapi tetap aja eventnya ya event Halloween jatuhnya teman-teman ya, karena zombie itu juga jatuhnya ya tentang horor-horor gitu ya. Oke teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek di bagian Facebook ya, Facebooknya Play Together ya. Jangan lupa nanti kalau mau lihat-lihat misalnya apa sih misi-misinya ya. Kan karena di sini kalau kita baca tadi ya, kalau teman-teman ngikutin, karena kita bisa mendapatkan koin zombie jika menolong penduduk drainase bawah tanah. Ya kan? Nih, di paragraf kedua nih, paragraf kedua nih yang aku goyang-goyangin ya. Yang aku klik-klik nih. Nah, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan sih. Tapi yang bagian yang nih ya, bacanya nih, kamu bisa mendapatkan koin zombie jika menolong penduduk di drainase bawah tanah atau menyelesaikan misi koleksi makhluk. Nah, itu ya. Jadi, besok kita akan berkutat mencari-cari lagi kayaknya ya untuk mendapatkan koin zombie ya. Terus seperti serangga zombie, ikan zombie dan lainnya. Mungkin untuk misi koleksi makhluk ini kita kayaknya menangkap-nangkap gitu ya. Mungkin tangkap ini, tangkap itu, nanti kita dapat koin, ya kan? Terus nanti menolong penduduk, kita nanti disuruh ngapain gitu, nanti kita dapat koin kayak gitu ya. Terus nanti koinnya kita bisa tukarkan di toko drainase gelap. Nah, itu nanti isi tokonya apa aja ya, lihat besok ya, teman-teman ya. Jadi itu aja update-nya. Zombie ya, intinya juga ada koleksi baru lah ya, koleksi baru, serangga baru, ikan baru. Terus di tanggal 22-nya nanti itu ada update yang Halloween-nya, tengkorak gitu ya. Oke deh teman-teman ya, jadi seperti itu aja video kita kali ini ya. Terus apalagi ya di sini ya, aku juga sudah ngambil-ngambil, aku udah juga nabung, aku dan juga sudah ngambil games ya, misi-misi games di perkemahan yang nyiram tanaman, terus nyiram pot bunga di rumah ya, itu aku juga sering rutin kulakukan. Cuman aku nanti penasaran ya sama undian untuk yang di bagian ini nih teman. Nah ini ya, kira-kira apa ya, semoga aja nanti lebih menarik ya. Mobil zombie mungkin ya, mobil zombie masuk gak sih kalau misalnya undiannya teman, undian zombie-zombie lah gitu ya. Karena kan kalau kalian nonton videoku ada aku bahas, ada dapat kotak kan, kita besok tuh dapat hadiah kotak labu-labu gitu ya, kotak tengkorak sama kotak labu ya. Teman-teman yang sudah nonton videoku pasti tahu. Nah, itu penasaran aku tuh, apakah itu nanti ada mobil kendaraan ya, entah mungkin kendaraan ini lagi ya, peti mati atau gimana ya. Pokoknya dulu ya, nih sebentar sebelum kita closing, sebelum kita tutup. Nah, ini ya dulu hadiahnya. Nah, ini hadiahnya dulu ini ya. Nah, siapa tahu nanti ada hadiah baru lagi kan. Nah, kita nggak tahu nih, ya kan. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja dulu videonya ya, kita tunggu aja besok. Jadi kita ada ruang rahasia ya di bawah tanah gitu, di drainase sewer ya, kalau kalian tahu bahasa Inggris sewer. Nah, itu jadi kita bisa mancing di situ, kita nangkap serangga di situ, mungkin sama menyelesaikan misi di situ ya. Oke deh teman-teman, mungkin sampai di sini aja videonya. Kalau misalnya ada tambahan dan komentar silahkan jadi komentar, dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like, share dan subscribe. Terima kasih.